atau Firza Andika tadi, dan Hanif kali ini menguasai bola. Oh, Hanif lengah, direbut oleh Alexis Messi. Apa yang terjadi dengan lini pertahanan Persija Jakarta? Andri Tani ngamuk-ngamuk. Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta bermain dengan baik pada babak pertama kala menghadapi Persis Solo Game Week kedua. Pada laga tersebut, Persija Jakarta mampu mencetak 2 gol pada babak pertama. Gol pembuka diciptakan oleh Hanno Behrens. Tak mau kalah dari pemain Eropa Frankie Misa, juga menyumbangkan kontribusinya dengan mencatatkan namanya pada papan skor Persija Jakarta. Bak kehilangan energi pada babak kedua. Anak asuh Thomas Doll bermain buruk seusai turun minum. Pada babak kedua, banyak kesalahan-kesalahan Persija Jakarta yang merugikan tim Macan Kemayoran tersebut. Salah satu kesalahan dari Persija Jakarta yang paling membuat naik darah adalah kesalahan dari Hanif Syahbandi. Membawa bola terlalu lama dan santai. Alhasil, bola yang ada pada Hanif Syahbandi berhasil direbut oleh salah satu pemain Persis Solo. Kesalahan itu untungnya tak berhasil berbuah menjadi gol. Namun kesalahan fatal itu membuat Kudela, Andri Tani dan Maman marah. Paling tersorot adalah momen Andri Tani meneriaki Hanif Syahbandi. Dari gerak bibir yang diucapkan Andri Tani, ingin meminta Hanif Syahbandi untuk lebih fokus lagi dan tak kehilangan fokusnya pada laga menghadapi Persis Solo. Informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.